Festival Kebudayaan Living Rhapsody of the Archipelago 2022 juga dimeriahkan oleh musisi asal Wamena, Papua bernama Asep Nayak. Asep Nayak merupakan seorang mahasiswa penyiaran dan fotografi yang mengisi kegiatan waktu kosongnya dengan membuat nada khas Wisisi yang bawaannya tuh pengen joget deh. Pada penampilannya ditemani dengan beberapa orang yang menari dengan tarian khas dari tanah Papua.